Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Realme C67, dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Harga Realme C67 untuk RAM 8 dan memori 256GB ini di Rp2.999.000, sedangkan harga Redmi Note 12 Pro 4G untuk RAM 6 dan memori 128GB di Rp3.199.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Realme C67 dan Redmi Note 12 Pro 4G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya. Realme C67 pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Realme C67 belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Redmi Note 12 Pro 4G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Realme C67 pakai operating system Android 14 dengan Realme UI. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 4G pakai operating system Android 11 dengan MIUI 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Realme C67 pakai chipset Snapdragon 685 dengan GPU Adreno 610. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 4G pakai chipset Snapdragon 732G dengan GPU Adreno 618. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Realme C67 ada dua, kamera utama 108MP wide, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G ada 4, kamera utama 108MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Realme C67 support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Redmi Note 12 Pro 4G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080px pada 30 dan 60fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Realme C67 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Kamera depan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G punya resolusi 16MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Realme C67 ada fitur NFC-nya, Redmi Note 12 Pro 4G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Realme C67 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Redmi Note 12 Pro 4G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67 watt. Kesimpulannya, Realme C67 punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, udah pakai operating system Android 14, dan punya RAM dengan kapasitas 2GB lebih besar dan memori dengan kapasitas yang 2 kali lebih besar dengan harga yang 200.000 lebih murah. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 4G punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar AMOLED, punya refresh rate yang lebih besar, layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, punya kamera ultrawide 8MP, punya kamera makro 2MP, support pengambilan video dengan resolusi 4K, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Realme C67 dan Redmi Note 12 Pro 4G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.